Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang En ya. Dan seperti biasa di sini Bang En memberikan informasi-informasi terkait kartu Telkomsel ya, khususnya untuk kartu Telkomsel prabayar simpati, loop dan juga kartu as ya buat kalian. Dan untuk pada video kali ini Bang En akan share, kita akan coba uji coba lagi memunculkan extra kuota unlimited ya dengan menggunakan paket internet yang ada dari aplikasi BCA Mobile ya, dengan harga yang termurah internet OMG-nya dengan masa aktif 1 hari, apakah bisa memunculkan extra unlimited ya, seperti itu ya. Di sini kita pastikan dulu untuk extra unlimitednya tidak ada ya, kita cek dulu di aplikasi Telkomsel seperti ini. Kita ke beli paket ya, seperti ini ya, kita pastikan tidak ada extra unlimitednya ya, seperti ini. Internet OMG paket Zoom Pro harian unlimited, kuota ketengan Instagram, dan biasanya di sebelah paket masa aktif ini ya extra unlimitednya muncul ya, seperti itu. Kita scroll saja ke kanan terus, di sini kuota WhatsApp, Twitter mingguan, harian pendidikan, dan paket internet malam ya seperti ini. Dan sudah habisnya, tidak ada ya extra unlimited tersebut. Dan kita langsung saja ke aplikasi MBCA Mobile ya untuk mencoba paket yang dari MBCA Banking, karena pada video sebelumnya Bang En sudah coba untuk yang harga 25.000 ya, dan berhasil untuk dari aplikasi MBCA Mobile ini. Maka dari itu kita akan coba untuk yang lebih murahnya lagi dengan masa aktifnya 1 hari ya, seperti itu. Dan di sini kita langsung saja login ya, Bang En masukkan dulu, kita pengen login dulu seperti ini ya. Dan setelah seperti ini kita langsung saja ke M-commerce ya, seperti ini. Oke, M-commerce, lalu pilih voucher isi ulang, dan di sini kita ganti ke Telkomsel paket ya. Jika kalian ingin mengisi paket, jadi pilihannya Telkomsel paket ya, seperti ini. Dan kita masukkan nomor handphonenya di sini, kita cek dulu ya. Oke, di sini Bang En sudah masukkan nomor handphonenya yang akan Bang En isi tadi ya, seperti ini. Kita langsung saja pilih oke, dan kita pilih send ya, seperti ini. Kita pilih send, maka di sini akan muncul nominal voucher ya. Kita langsung pilih saja, klik pilih nominal vouchernya seperti ini. Di sini ada yang 15.000, 20.000, 25.000, dan 50.000 OMG ya, seperti itu. Dan selanjutnya dengan harga paling mahal seperti itu. Dan di sini kita akan coba untuk yang 15.000 ya, dengan masa aktif 1 hari. Dan karena di video sebelumnya kita sudah coba yang RP 25.000 ini sesuai zona, berhasil ya yang 25.000 di video sebelumnya. Jadi kita akan coba untuk yang masa aktif 1 hari seperti ini ya, 15.000 ya, hanya untuk memunculkan apakah muncul ataupun tidak ya, seperti itu. Jadi kita pilih internet OMG 15.000, kita pilih oke seperti ini. Dan di sini akan ada info masa aktifnya sama harganya dan besar kuotanya internet OMG masa aktif 1 hari seperti itu dengan harga 15.000 ya. Kita coba langsung beli saja ya di sini ya, kita pilih oke. Dan di sini saya masukkan PIN dulu ya. Dan setelah itu kita langsung ke pilih oke. Kita tunggu sampai paketnya masuk ya. Nanti kita akan cek ke aplikasi Telkomsel. Dan di sini paket berhasil ya, berhasil sudah dikirim. Kita langsung saja cek ke aplikasi Telkomsel ya. Kita cek di kartunya seperti itu ya. Kita kembali. Kita keluar ya. Kita keluar langsung saja ke aplikasi Telkomsel ya, seperti ini, untuk melihat paket yang sudah kita beli tadi apakah sudah masuk. Dan di sini sudah masuk ya, sepertinya akan ada nih 1 hari masa berakhirnya seperti ini. Yang nomor 2 internet 2,7 GB berakhir hari ini ya, seperti itu. Oke, kalian bisa lihat. Jadi apakah muncul untuk extra unlimitednya, kita coba ya, kita coba lihat. Di sini paketnya yang internet 2,7 GB ini ya, seperti ini. Oke. Jadi kita untuk memastikan kita cek
di pembelian paketnya, apakah ada extra unlimitednya. Kita langsung ke beli paket. Beli paket. Kita scroll ke kanan ya. Kita scroll ke kanan. Apakah ada? Tidak muncul ya. Sepertinya yang 15.000 itu tidak berhasil. Biasanya di sebelah paket masa aktif ini ya, untuk extra unlimited tersebut. Oke. Okay. Ini tidak ada ya. Jadi untuk paket tersebut yang 15.000 dari MBCA Mobile tidak berhasil ya untuk memunculkan extra unlimited. Jadi kalian bisa menggunakan yang 25.000 ya. Di yang pilihan 25.000 internet OMG ya, seperti itu. Di aplikasi MBCA Mobile ya. Kalian bisa cek pada video sebelumnya karena sudah berhasil pada video tersebut. Dan untuk kali ini kita gagal lagi ya. Nanti Bang En akan coba lagi untuk paket-paket yang lainnya dari aplikasi-aplikasi apa saja, Lazada ataupun Tokopedia dan sebagainya ya. Jadi silakan ditunggu untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bang En ya. Seperti itu. Dan sampai di sini Bang En minta maaf jika ada salah-salah kata. Bang En rasa video sampai di sini saja. Bang En pamit ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.